Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Berita Bablan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Apabila konten ini bermanfaat, bisa like sebanyak-banyaknya, bisa share dan berkomentar. Untuk hari ini kita akan membahas perpindahan pemain dari Jawa Timur, salah satunya di klub Persebaya Surabaya. Tetapi diingat-ingat dulu teman-teman, ini disclaimer dulu. Informasi ini bersifat rumor. Apabila ada deal maupun tidak deal, nanti tergantung dengan situasi dan kondisi. Persebaya Surabaya menjelang pertandingan Liga 1 terus memperkuat line up, khususnya untuk pemain asing, setelah meresmikan 6 pemain asing, antara lain Bruno Moreira merupakan pemain asing musim lalu yang kontraknya diperpanjang di Liga 1 2024-2025. Dan Slavko Djamjanovic ialah pemain baru. Yang ketiga, Muhammad Rashid, sebelumnya bermain untuk klub Liga 1 yaitu Bali United. Ini juga pemain baru untuk Persebaya Surabaya. Gilson Costa, pemain baru juga ini. Yang kelima, Francisco Rivera, teman-teman Bonek Mania juga sudah tahu semua, pemain terbaik Liga 1 2023-2024 yang musim lalu bermain untuk Madura United, di musim depan akan bermain untuk Persebaya Surabaya. Dan yang keenam, Flavio Silva kemarin bermain untuk Persik Kediri. Di musim 2024-2025, Flavio Silva akan membela baju hijau Persebaya Surabaya. Untuk calon pemain baru Persebaya Surabaya akan memperkuat lini pertahanan, kemungkinan besar akan mengambil pemain asing. Banyak rumor yang beredar yang dikaitkan akan bergabung untuk Persebaya Surabaya. Salah satunya rumor yang beredar yaitu William Pasito. Ini rumornya, kabarnya juga diminati Persebaya Surabaya. Akan tetapi di informasi terakhir, ini saya kutip dari Golmin82, kabarnya menurut informasi atau menurut Golmin82 sudah mencapai kesepakatan pemain yang terakhir kali membela di salah satu klub Liga 1 Australia yaitu Perth Glory, yaitu Daryl Lachman yang berkelahiran 11 November 1989, umur 34 tahun, berasal dari negara Surakau, juga mantan pemain timnas Surakau, yang bertinggi badan 1,89 meter, posisi utamanya yaitu sebagai bek tengah. Dari Lachman juga berpengalaman di Liga Belanda, pemain yang jebolan dari Ajax Amsterdam U19, juga pernah bermain untuk beberapa klub Liga Belanda, antara lain FC Groningen, FC Zwolle, Twente FC, SC Cambuur, dan banyak lainnya. Menurut Golmin82, Daryl Lachman akan memperkuat Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025. Pemain terakhir ini bermain di klub Perth Glory, sudah mencatatkan 23 kali pertandingan dan mendapatkan 1981 menit bermain untuk klub Perth Glory. Kita akan menunggu konfirmasi resminya apakah benar-benar Daryl Lachman akan bergabung untuk Persebaya Surabaya di musim 2024-2025. Sekian informasi dari channel Berita Bablan. Kritik dan saran langsung saja ke kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.